kemarin tuh sempet apa ya dok ya, mungkin karena bobot bayinya juga cukup besar gitu, jadi aku kemarin benar-benar tulang punggul benar-benar kayak jompo banget, sampai kayak masuk usia kehamilan 3-4 tuh udah benar-benar di rumah aja, nggak bisa keluar rumah sama sekali, dan sempat masuk IGD juga karena ada kontraksi palsu juga gitu. Sebenarnya takutnya tapi ternyata intip-intip. Iya, ternyata ngeliat juga ujung-ujungnya. Tapi ternyata fine-fine aja karena ya memang moodnya dari kamar operasinya juga terang, iya. Terus udah gitu juga dokternya musiknya juga la 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 gitu. Jadi kayak kitanya juga santai gitu, santai banget. Ya kita dari sebelum adanya dari adanya masih di perut tuh kita udah sering ajak ngobrol, terus kayak panggil dia juga kakak. Ya udah dia mulai udah dipanggil kakak, jadi dia kayak udah mulai ngerti lah. Nah untuk perlengkapannya mungkin turun dari kakaknya atau baru-baru semua lagi? Sebagian yang esensial banget pasti turun dari kakaknya, kayak misalkan apa kayak rak bayi gitu kan, maksudnya ngapain kita harus beli baru juga gitu. Tapi sebagian juga banyak yang apa yang baru-baru ada. Bagian tugasnya dibawa ngalir aja lah gitu, pada saat misalkan akunya kalau lagi sibuk nanti paling titipin sama bapaknya gitu, dibawa santai aja. Akan mengurus berdua. Kalau misalkan memang ada bala bantuan kami sangat terima, sangat terbuka sekali untuk keluarga. Kayak gitu. Bawa santai aja. Perjuangan istri saya lihat lebih saya yang berjuang sih sebenarnya. Enggak sih, tapi sejauh ini lihat istri ya udah dia yang ini kan dia mengandung 9 bulan ya enggak ada salahnya kan kita ngebantuin. Apalah yang bisa kira-kira menghibur iya. Atau saya puisi. Kelahiran alhamdulillah lancar, sehat, bayinya beratnya 3,6, panjangnya 50 cm. Okay. Terus prosesnya juga enggak terlalu lama ya, Dok, kemarin? Berapa lama, Dok? Kayak cuma berapa menit ya. Karena kalau operasi itu selama enggak ada problem dari awal pembukaannya kulitnya sampai dengan akhirnya lahir enggak nyampe 4 menit ya. Sekitar segitu 4-5 menit kan bekas sesar sebelumnya. Gitu, tapi alhamdulillah itu mah cepat. Iya kemarin cepet banget dan yang bikin tenang tuh kemarin tuh sebelum operasi ada visit dari dokter anestesinya dan seperti bisa dilihat nih dokter-dokter di sini tuh kayak gimana sih kayak ketemen gitu loh kalau ngobrol, jadi nggak kitanya juga bawaannya tenang santai gitu, orang kita ngobrolin jadi besok nanti ada suntikannya gini, nanti ada ininya gini, obatnya gini, kayak ngobrol sama temen, jadi justru ketegangan saat mau operasi tuh banyak-banyak terbantu gitu. Kalau yang kedua tuh lebih bawaannya tuh kita lebih fun. Kalau yang pertama tuh kan excited tapi tegang tapi takut karena kan belum pernah. Terus anak pertama juga, iya. Jadi kayak benar-benar gimana gitu. Kalau yang kedua tuh karena udah ada bayangan sebelumnya, jadinya tuh lebih relax, lebih fun. Terus udah gitu nyaman juga ada saat di dalam. Tapi yang saya berkesan ya, ini juga saya nggak pernah nih Bu, terus terang sebelumnya sama si pasien-pasien yang lain ya. Jadi pas bayinya mau lahir tuh biasanya kan tegang ya, entah ibunya cuma diem aja, suaminya juga nunduk ke bawah gitu. Kalau ini sepanjang bayinya mau lahir itu si Bu Fitri tuh kayak doa terus tuh, nyebutin anak saya tuh jadi anak yang baik, gitu-gitu terus gitu. Enggak, cuman requestnya cuma satu, layarnya, kan dokternya nawarin. Nanti perut apa kan ada layarnya, layar operasinya nanti mau dilihat ya, jangan dok daripada nanti saya pingsan daripada nanti dua-duanya pingsan ngelihat layarnya, akhirnya enggak. Namanya nanti lengkapnya bisa dilihat di Instagram aku ya, tapi namanya Kamia, KAMYA Aisa AISA Hanara, yang artinya kebanggaan Irfan Hanafi dan Fitri Rahmawati yang cantik, makmur, dan beruntung. Amin. Harapannya seperti itu. Ini dirasa kan keberkahan di bulan suci Ramadan gak sih yang kedua ini? Tapi yang kita ngerasa tuh ini rezeki pindah rumah baru kayaknya. Karena begitu pindah langsung hamil, alhamdulillah. Padahal yang anak pertama kan itu harus nunggu sampai 5 tahun kan. Gitu, dan begitu yang ini pindah rumah, alhamdulillah dapat rezeki. Justru itu dia, waktu anak pertama itu karena aku ada PCOS itu nunggu untuk bisa dapat treatment dulu ya. Ada treatment dulu, waktu itu kita kayak konsul ke dokter itu 3 bulanan. Nah
begitu kita konsult setelah 5 tahun menunggu, alhamdulillah dapat. Nah makanya yang kedua ini surprise gitu, justru nggak pakai konsult, justru malah tadi rencananya mau di awal tahun 2022 mau mulai konsultasi lagi yuk, kan Sada udah disapi, jadi mau nambah anak kedua mumpung masih ingat nih gitu sih cara apa cara megang anak pas Sada gitu. Eh tapi ternyata sebelum treatment malah dikasih. Nggak ada pengaruhnya kayaknya ya dok ya? Nggak ada sih, kalau udah hamil pada pasien PCOS memang biasanya pas menuju hamilnya tuh yang perlu ditreatment, mungkin usaha sedikit. Tapi kalau sudah hamil sebenarnya pemantauannya sih sama aja, dan itu terbukti tuh dari Ibu Fitri. Dan cerita seperti ini banyak tuh yang sebelumnya usaha lumayan gitu ya, pas anak keduanya malah langsung dedet-dedet, makanya ntar mungkin Bu Fitri anak ketiga, empat, lima langsung dedet-dedet gitu. Cukup dua aja. Belum, jangan cepet-cepet ya. Dua aja kan ya kita kan. Dua aja kan. Dua aja. Menjadi perdebatan nanti. Iya. Apa mau tambah anak laki-laki juga untuk? Enggak penasaran kan ya? Ya kan? Enggak, mas. Iya, tetap aku. Enggak, mas tetap aku. Iya, enggak. Untuk saat ini nikmatin yang ada dulu. Minggu depan. Untuk saat ini dan saat seterusnya. Tapi minggu depan kita enggak tahu. Iya, gitu. Jadi kalau ngikutin program juga kan, program pemerintah. Maksudnya kan kalau mau jalan-jalan atau apa gitu kita kalau dua cukup, kalau tiga tuh kayaknya dua cukup kan ya, Mas ya? Tadi tanya dua cewek ada cowok. Astagfirullahaladzim. Tadi tanya bulan depan, tanya lagi mungkin beda. Kayaknya sih udah. Tapi lahirannya sakit kan? Enggak. Enggak. Berarti ini jujur ya. Gimana? Pokoknya rasanya? Hamil sama lahiran lebih sakit hamil. Benar, ini proses kelahiran aja sama-sama. Ya kalau mau enggak sakit sama dokter Sandi nih, selain jago pantun juga. Ada pantun lagi. Jago juga nih. Jangan terpancing operasi ya, operasi. Ya, tapi jujur ya ini yuyur beneran hamil sama proses pas lahiran anehnya lebih sakit pas hamil gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.